Hai, ni Nina belikan mayung. Nina tengah nak cuci kepala ikan mayung ni. Lebih kurang sama je cara dia macam Nina cuci ikan keli yang lepas. Anda boleh semak description yang di bawah. Tapi cara di mana kita nak buang part yang hanyir tu, anda kena perhatikan betul-betul ya lepas ni. Mula-mula buanglah semua darah beku yang ada di kepala ni. Kepala Nina bahagi dua. So kita akan nampaklah part-part yang ada darah beku tu kan. Dan inilah part yang akan membuatkan kuah kita akan hangir kalau kita tak cuci betul-betul nanti, okay? Di bahagian insang. Di insang nanti, kalau anda buat macam Nina ni, dia akan keluar lendir-lendir ni tau. Lendir-lendir ni lah yang anda semua kena tekan-tekan macam tu. Bersihkan dia. Pastikan bersihkan di air lah, senang ya. Cuci bagi bersih betul-betul sehingga dia berubah warna. Kalau anda perhatikan, dia akan jadi warna pink macam ni. Dia dah bersih lah tu maksudnya ya. Dan kita bolehlah standby untuk kita cuci ke semua ikan ni. Kejap lagi kang, ada yang tanya Nina, kenapa tak buang je insang tu kan? Sebenarnya kalau nak buat asam pedas, Nina suka asam pedas sebenarnya. Di ikan mayung ni, part yang paling sedap tu, ada orang memang suka makan insang tu. Jadi bersihkan insang ni betul-betul, okay? Dan selepas tu Nina cuci macam biasa. Nina gunakan garam berserta dengan limau nipis ni. Nina akan perah. Kalau tak ada limau nipis, anda semua boleh juga gunakan asam jawa ataupun limau kasturi pun memadai juga. Dan perap sekejap ya. Nina perapkan lebih kurang dalam 20 hingga ke 30 minit macam tu sebelum Nina bilas bersih-bersih nanti. Dan insyaAllah cara ni akan buatkan hanya hilang, bau pun hilang, ikan lebih sedap dan juicy. Dan macam tu lah, rata-ratakan dulu macam tu. Okay, dan kita prep dulu. Alright, dah settle, dah prep. So ni akan cuci. Dah cuci lah bersih-bersih. Okay, hilangkan segala kotoran, baca bismillah jangan lupa. Dan bilaslah beberapa kali sehingga anda yakin garam dan juga limau tu hilang. Dan Nina settlelah untuk masak asam pedas. Dah siap pun asam pedas ni, anda boleh semak resepinya pada esok hari. Dan selamat cuba, bye bye.